sebanyak 5 kali masing-masing ya. Nah, yang pertama itu gerakan melempar. Teacher akan mencantolkan menangkap ya. Nah, ini. Nah, itu ya gerakan menangkap ya. Gerakan menangkap dan melempar. Ini gerakan melempar ya. Nah, itu sebanyak masing-masing 5 kali. Berarti kalian melempar dan menangkap sebanyak 5 kali. Nah, itu teacher tunggu sampai hari Sabtu ya. Oh iya, jika kalian tidak ada bola kasti, kalian memakai bola kertas seperti ini ya. Kertas yang tidak digunakan boleh diremuk-remuk membentuk seperti bola. Ya. Untuk hari ini sekian.